guys, welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian tentang skincare rutin aku pas malam ya. Jadi di sini aku mau share ke kalian barangkali buat skincare malam aku yang rutin ini cocok di kulit aku, cocok juga di kulit kalian. So, jadi di sini aku untuk yang pertama kali pakai milk cleansernya Bengkuang dari Viva Cosmetic. Di sini aku mau pakai, jadi untuk si Viva ini rutin banget aku pakai. Di sini aku belum cuci muka, jadi nanti aja sekalian. Di sini aku mau bersihin sisa-sisa makeup aku di siang hari. Di sini aku pakai kapas seperti ini. Jadi aku mau bersihin dulu pakai kapas. Kotor banget. Beres. Di sini untuk step selanjutnya aku pakai air mawarnya dari Viva Cosmetic. Jadi buat kalian yang belum nonton video aku tentang Viva Cosmetic ini, kalian bisa klik aja linknya yang ada di sini. Di sini aku pakai dengan kapas yang berbeda ya, tentunya. Ini. Oke, beres. Jadi di sini untuk step selanjutnya aku mau cuci muka, dan aku cuci muka pakai facial wash-nya dari Scarlett. So stay tune terus. Oke, jadi untuk cuci muka udah beres. Di sini lanjut aku pakai tonernya dari Emina. Kayak gini. Aku pakai ditepuk-tepuk aja guys ya. Kayak gini. Oke, beres. Jadi selesai pakai toner, lanjut di sini aku pakai serum. Untuk serumnya aku pakai serumnya dari Scarlett yang Bradley Ever After Serum ini. Sama, jadi di sini untuk serumnya juga aku pakainya di tap-tap kayak gini. Oke, lanjut. Jadi di sini untuk moisturizing aku pakai produknya dari Scarlett. Jadi aku pakai yang Bradley Ever After Cream Night karena ini malam ya. Jadi aku pakai yang night. Di sini aku pakai ini untuk produknya. Aku suka banget karena dia tuh gampang banget meresap dan tidak lengket, guys ya. Terus untuk hasilnya juga bagus banget di wajah. Makanya saat ini aku lagi rutin pakai yang Bradley Ever After Cream yang night. Dia tuh gampang banget meresap di wajahnya gitu. Nah, beres. Jadi untuk step yang terakhir di sini aku pakai Makeover Cream. Ini pakai kayak gini. Jadi pas aku aplikasiin sama si krim Scarlett ini tuh bagus banget guys. Jadi untuk hasilnya tuh kayak semacam cerah parah, terus kayak glowing gitu.
Oke, aku pakai segini. Terus di sini aku mau blend. Jadi biasanya aku tuh pakai lightening cream Meko yang malam, yang packagingnya warna merah. Oh iya, jadi buat kalian yang belum nonton tentang Meko lightening cream malam, jadi kalian bisa klik aja link yang di sini, jadi kalian tonton video itu ya. Nah, jadi berhubung krimnya udah habis, jadi aku sekarang pakai yang Meko Feel Cream ya. Jadi aku belum sempat beli lagi, guys. Nah, jadi beres, ini dia untuk hasilnya skincare malam aku. Ini skincare malam rutin aku loh. Nah, ini glowing banget, terus wajah terasa lembab parah. Ini duh, aku suka banget sama skincare malam rutin aku yang kali ini karena bikin wajah aku tuh kayak bagusan gitu, guys. Terus lebih cerah juga, terus yang pasti lembab parah tuh. Terus kayak glowing gitu, kalian bisa lihat enggak sih? Tuh. Jadi buat kalian nih yang mau samaan produk skincare-nya kayak aku, jadi kalian bisa coba karena ini tuh bagus banget, guys. Tuh, efeknya di wajah juga bagus banget. Ini tuh skincare rutin malam aku yang rutin banget. Aku jadiin skincare rutin malam aku. Oh ya, jadi untuk yang terakhir di sini aku pakai aku pakai Vaseline Lip Therapy biar bibir nggak kering gitu. Ini tuh bikin bibir lembab, nggak pecah-pecah, nggak kering asli. Aku juga suka sama Vaseline Lip Therapy ini. Ini tuh murah banget, guys, cuma 10.000. Ini awet banget. Aku pakai udah beberapa bulan ya, belum habis-habis. Kayak gini. Dan itu dia share aku tentang skincare rutin malam aku. So buat kalian yang mau coba, silahkan mencoba karena ini tuh untuk harganya affordable banget dan untuk hasilnya di wajah juga bagus banget. Dan di sini aku lagi rutin banget pakai skincare, pakai produk-produk skincare yang tadi aku pakai. So buat kalian yang mau coba, selamat mencoba. Dan segitu aja video aku kali ini. So buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini, jangan lupa di subscribe. So kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you next video and bye-bye.